Pas usia nata siap panen kan gondogan ya mah bawa gondogan gede setelah pengecekan 2 bulan. Yuk di order Maduna yuk. Waduh gede mas. Mantap suratap. Masa tinggal aja dia ta. Ayah salapan panjang-panjang ke kabur ditinggal. Jadi kosong. Anda bisa lihat sendiri perubahannya di video pertama. Yang ada di pojok kanan atas, kiri atas. Kanan atas. Nanti saya sematkan di sana perubahan sebelum seperti yang ada pada video kali ini. Setelah ditinggal sekitar 2 bulan. Bahkan mungkin 1 bulan setengah ya, Mas. Ini lebih panjang toko motor. Betul. Ayo, madu nih. Ngopul. Panjang. Masya Allah. Alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan. Sabar ya. Senaya calon ratu. Atuh lagi.
namun ratu mah kalau ratu dia di dia tak oh nah, jadi saya drone drone yang nongol nongol apa loh Indra guys bisa mengidentifikasi ratu ya. Cepat nah. Bujur tadi ya. Burung nah, itu kok burung dia warna panjang burung siapa sih bujur ini ya. Alhamdulillah gigi pemasangan kembali panen lestari panen lestari jangan diambil anaknya biar terus mereka memproduksi madu dan terus beranak pinak gitu mas berkelanjutan jangan udah panen hilang. Ayah pengganti lah, ayah generasi penerus lah. Kalau mau diambil generasinya ke apa? Karena ada umur nak pondok kan lebah. Jadi buat sobat-sobat Urodil semuanya, kalau kalian mencoba untuk panen madu, biarkan si lebahnya tetap hidup ya. Ambil madunya saja, tidak dengan lebahnya. Beres mas. Cek terlebih dahulu penasaran.